Kita beralih ke Halmahera Utara, Tribuners. Di sana ada Pantai Luari yang menarik untuk dikunjungi. Pantai yang satu ini memiliki keunikan dan keindahan alam berupa pasir putih yang membentang di bibir pantai, Tribuners. Selain itu, Pantai Luari juga memiliki air yang jernih dan batu karang yang indah. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Arafik Hamid dari Tribun Ternate. Silakan rekan Arafik. Baik, rekan Ariska di studio secara berkumpul langsung dari Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Bahwa memang benar di pantai wisata Pantai Luari Kabupaten Halmahera Utara ini terletak di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Nah, Pantai Luari ini, wisata Pantai Luari tersebut juga singkat saat ini pasti dikunjungi berbagai wisatawan lokal maupun wisatawan nasional. Bahkan di Pantai Luari tersebut, sepanjang bibir pantai pasir putih yang terbentang di Pantai Luari sepanjang kurang lebih 1.000 meter lebih. Bahkan hingga saat ini juga ada berbagai pepohonan yang berada di Pantai Luari. Selain itu, Pantai Luari ini memiliki sejarah dan bahkan pasca konflik horizontal di Kabupaten di Maluku Utara, Pantai Luari ini sebelumnya memang banyak dikunjungi bagi di berbagai macam wisatawan lokal maupun nasional. Sebelumnya Pantai Luari ini difasilitasi berbagai tempat-tempat santai, tempat untuk pengunjung yang datang, dan juga ada tempat untuk bermancing mania di tempat di Pantai Luari yang saat ini. Selain itu, rekan Arisa, Bapak Tribuners, Pantai Luari yang saat ini juga wisatawan yang begitu antusias yang datang pada saat hari di saat libur-libur pekan, saat libur bahkan di libur-libur panjang maupun libur-libur nasional juga Pantai Luari sangat dikunjungi berbagai wisatawan. Selain di Kabupaten Halmahera Utara juga banyak tempat-tempat wisata, namun masyarakat lokal maupun masyarakat di luar dan Maluku Utara juga berkunjung untuk berwisata di Pantai Luari. Selain Pantai Luari yang pasir putih yang berbentang di bibir pantai, juga ada karang yang hidup, bahkan masyarakat lokal juga membudidayakan karang tersebut. Selain untuk karang itu, sahabat Adeska, sahabat Tribuners, juga para pengunjung yang datang untuk berwisata di Pantai Luari juga melakukan mancing mania. Bahkan ikan yang ada di Pantai Luari saat ini juga masih terjaga, bahkan tidak ada dilakukan untuk pengoboman di Pantai Luari tersebut. Demikian Ika, demikian Ariska di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Arafik Hamid dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, rekan Arafik juga sempat berbincang dengan Husni Buaja, tokoh adat Desa Luari Halmahera Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Pantai Luari ini luar biasa karena panorama indahnya itu alami. Alami ya. Ya, alami, pohon-pohonnya itu alami. Dari dulu sampai sekarang masih alami juga, belum berubah dan luar biasa. Pengunjungnya juga, antusias pengunjung juga luar biasa datang ke Pantai Luari karena simpel. Begitu dari transport Tobelo ke luar itu kurang lebih 13 kilo saja. Jadi, dari pusat kota ini? Ya, dari pusat kota ke pantai ini cuman kurang lebih 13 kilo atau 15 lah. Nah, itu sekitar itu. Dan parkirannya langsung ke pantai. Oh, jadi kita masuk dari jalan umum? Jalan umum ke pantai ini kurang lebih 150 meter. 150 meter. Langsung ke pantai. Ke wisata jadi pantai. Jadi tidak ribet lagi untuk masuk ke pantai wisata. Luar biasa. Begitu. Siap, siap. Bahkan di setiap minggu, yang pengunjung datang berapa di hari libur ya begitu ya? Ya, di hari libur Sabtu dan Minggu. Oh, begitu ya? Ya. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.